1, 2, 3, 4. キラキラと眩しいあなたに心奪われてしまいそう。Halo teman-teman, balik lagi nih bareng aku sama si Acong Karbu. Di video kali ini kita udah ada di server umum Brookhaven teman-teman. Nah, kemarin ada yang komen, "Bang Zan, cobain dong serba warna biru sama serba warna pink." Oke, kalau gitu demi memenuhi requestan dari kalian, maka aku sama si Acong akan memenuhi itu semua teman-teman. Sebelum video dimulai, kalian jangan lupa untuk like sama subscribe-nya ya. Nah, benar banget tuh apa kata si Acong. Kalau gitu, kamu teh udah siap apa belum, Cong? Wah, siap banget mah kalau itu. Oke, kalau gitu mari kita gaskeun. Let's go. Nah, karena ini dua warna, warna pink sama warna biru, kamu mau milih warna apa, Cong? Warna pink atau warna biru? Kayaknya warna pink boleh deh. Oke, kalau gitu berarti kita warna biru, teman-teman. Nah, si Daniel sama si Akimi pilih sendiri deh, kalian mau pink atau warna biru, nanti bagi-bagi ya. Oke, kalau gitu pertama-tama kita biasa membangun rumah dulu. Kita serba warna merah, biru. Oh, di sini penuh kah? Oh, ada tuh di depan tuh, masih kosong. Ada beberapa, teman-teman, ada dua doang sih. Waduh, apa di kompleks sebelah ya? Coba kita ke kompleks sebelah yuk, Cong. Pakai mobil itu, Cong. Ayo, Cong, let's go, Cong. Kita ke kompleks sebelah, Cong. Kita cari perumahan yang kosong nih. Iya, ugal-ugalan. Kamu bisa nyetir nggak sih, Cong? Oke, nah. Kita langsung. Buset, ini full speed banget ini, Cong. Yoi. Traktor ngebut banget. Iya. Terlalu full speed, teman-teman. Sampai nabrak-nabrak kayak gini. Iya. Nah, kosong nih. Oke, mantap. Pas-pas nih. Oke, aku di sebelah sini deh. Kita bikin di rumah nomor 16, teman-teman. Rumah serba warna biru. Oke, kita lihat nih. Warna biru. Rumah bagus yang dicat warna biru. Warna apa ya? Rumah yang mana ya? Kayaknya aku bakal pilih rumah yang kecil itu aja, teman-teman. Rumah yang kotak. Nah, rumah ini, teman-teman. Oke, kita tunggu rumahnya jadi. Soalnya ini kalau dicat warna biru, hasilnya itu pasti merata, teman-teman. Pasti banyak ya. Pasti bagus pisan tuh. Nah, rumahnya udah jadi. Sekarang kita cat warna birunya biru kayak gimana ya? Biru kayak gini aja deh, biar kayak biru sibo ya. Biar cerah, teman-teman. Nah, penampilan rumahnya dari luar seperti ini, teman-teman. Warna birunya cukup banyak ya, meskipun luarnya sini juga masih banyak warna putihnya. Sekarang kita coba lihat ke dalam, teman-teman. Nah, lihat teman-teman, warna biru di dalamnya ini sudah sangat merata ya, bercampur dengan warna putih sehingga makin cerah. Mantap pisan atuh ini mah. Rumahnya udah full kecat warna biru. Sampai kamar mandinya juga warna biru, teman-teman. Oke, kita lihat rumah pink si Acong. Ya ampun, ini rumah apa ini, Cong? Kok pinknya dikit banget, Cong? Gak tahu nih, salah pilih rumah. Ya ampun, salah pilih rumah dia, teman-teman. Kita lihat ini warna pinknya mana ini, Cong? Cuman karpetnya doang ini. Di lantai 2 ada nggak warna pinknya? Kali ya, teman-teman. Ya, cuman dikit, cuman kasur sama ininya doang. Ya ampun, ternyata si Acong beneran salah pilih rumah dong. Warna pinknya itu dikit banget atau dikit pisan. Oke lah, nggak apa-apa. Yang penting kita lihat dulu rumah teman-teman kita, Cong. Let's go. Nah, di depan situ ada rumahnya si Akimi sama si Daniel. Kita lihat mereka pilih warna apa. Si Daniel ini pilih rumah warna biru kayaknya ya. Ya ampun, pilih rumah ini dong, kapal selam. Dia kayaknya iya loh, dia pilih warna biru karena airnya juga ini warna biru, meskipun rumah di dalamnya ini nggak ada warna birunya nih kurasa ini. Tuh, warna birunya terlalu dikit, teman-teman. Warna birunya cuman ada di tembok-tembok kayak gini doang ini. Ya elah. Gak ada bedanya deh sama punya aku. Iya, nggak ada bedanya sama punya si Acong. Tapi kreatifnya dia itu pilih warna biru soalnya airnya warna biru, Cong. Mantap lah, boleh lah. Nah, sekarang kita lihat rumah si Akimi nih. Ya ampun, lihat, Cong. Gak ada yang bener ini pilih rumah. Masa catnya cuma dikit doang ini? Ya ampun. Iya, cat pinknya itu mana? Itu dikit banget tuh. Di luar cuma ada itu doang. Di bawah cuma ada karpet. Di sini di atas juga sama air. Ini lebih parah dari rumah si Acong, teman-teman. Rumah si Acong masih mending. Karpetnya besar sama kasurnya juga besar. Ya ampun, ini mah gak ada pink-pinknya. Aduh. Kalau gitu mah jelas
yang menang tuh tim biru, teman-teman. Kalian setuju nggak? Coba tulis di kolom komentar yang menang tim mana? Tim biru apa tim pink? Ada bis warna pink nih. Loh, ada bis warna pink ini menghiasi doang ini. Gara-gara rumahnya nggak warna pink ini. Menutupi doang. Tuh, nyebur malah ke rumahnya dia, si Daniel. Meraju dia, meraju. Ya ampun. Yalah, kalau gitu kita akan mendesain avatar kita serba warna biru sama serba warna pink. Aku sama si Daniel serba biru, kamu sama si Akimi serba pink, Cong. Siap nggak? Siap banget. Oke, kalau gitu mari kita mendesain di rumah masing-masing, teman-teman, supaya tidak saling menyontek ya. Jangan lupa nanti pintunya dikunci dulu. Soalnya ini server publik, teman-teman, nanti ada teman-teman kita yang suka rusuh kalau nggak dikunci. Nah, kayak gini, kayak kita kunci. Sekarang kita buka avatar kreator, teman-teman, di sini. Kita lihat ada yang pink atau enggak. Oh iya, lepas-lepasin dulu aksesoris yang kita pakai ini, teman-teman. Wah, ini jangan. Nah, headset aja kita lepasin. Nah, sekarang pertama-tama kita akan melihat baju dulu, teman-teman, yang serba warna pink. Kok warna pink? Aku warna biru, teman-teman. Ya ampun, salah. Kesalahan teknis. Ternyata kita warna biru, ya lupa, teman-teman. Nah, kita warna biru. Ini banyak kalau warna biru mah. Nah, ini nih warna biru juga. Ini juga warna biru. Nah, kayaknya aku bakal pilih baju yang ini aja, teman-teman. Soalnya birunya cerah banget, teman-teman. Kayak biru Sibo. Terus simpel juga desainnya, warnanya juga bagus, teman-teman. Oke, kalau gitu sekarang kita tinggal pilih celananya. Kita lihat celana yang biru yang cerah, teman-teman. Harusnya sih banyak juga ya. Kalau ini malah kayak galaksi, teman-teman, gelap banget. Nah, ini nih celana Doraemon. Warnanya sih biru, teman-teman, tapi birunya beda ya sama bajuku. Ini birunya gelap banget, teman-teman. Coba kita lihat yang bawah sini. Nah, ini sih birunya cukup mendekati sama bajuku. Cuman coraknya agak aneh juga ya. Coba kita lihat-lihat dulu deh ke bawah, siapa tahu masih ada yang lebih cocok. Kalau enggak, ya udahlah, aku pakai yang ini aja, teman-teman. Nah, setelah dipikir-pikir, teman-teman, kayaknya aku bakal pakai biru yang ini aja ya. Soalnya kayak lebih cerah gitu. Bukan lebih cerah sih, lebih muda, teman-teman. Meskipun beda sama bajuku, tapi nggak apa-apalah, masih matching ya. Masih satu kesatuan. Oke, kalau gitu sekarang kita tinggal pilih aksesoris, teman-teman. Kalau topi sih, kayaknya aku bakal pilih topi yang... Nah, ini dia, teman-teman. Topi yang mirip Sibo ya. Ini topi yang dipakai Sibo, teman-teman. Warna biru. Soalnya di bawah ini apakah masih ada lagi yang warnanya biru, teman-teman? Sepertinya masih banyak sih. Oh, ini juga ada, teman-teman. Apa kita pakai yang ini aja ya? Ini juga keren, teman-teman. Warnanya malah tambah menyatu sama bajuku ya. Nah, apakah kita harus pakai double, teman-teman? Kita double pakai headset ini aja. Nggak kelihatan sih, cuman nggak apa-apa lah. Kita pakai aja, teman-teman. Yang penting warna birunya cocok dan sesuai ya, teman-teman. Oke, sekarang kita ke kacamata. Apakah ada kacamata yang warnanya biru cerah seperti ini? Adanya masker, teman-teman. Masker warna biru. Wah, ini mah udah kayak wibu sekali, teman-teman. Wibu-wibu gitu ya, pakai hoodie, pakai masker, teman-teman. Siapa di sini yang wibu? Nah, pasti setelan kalian kayak gini, teman-teman. Kayak aja masker. Di sini kita ada juga kacamata yang warna biru, teman-teman. Tapi mata kita juga nggak kelihatan, teman-teman. Mata kita tertutup ya. Oke, sekarang kita ke tas, teman-teman. Di tas ini warna biru apa? Oke, di sini ada penguin warna biru, teman-teman. Nah, ini kan lebih cocok ya warna birunya, lebih bagus. Ketimbang yang tadi penguin. Di peliharaan apakah ada yang warnanya biru? Hewan apa warna biru? Oh, ini lumba-lumba, teman-teman. Wah, sama ini nih ada juga ini ikan paus, teman-teman. Warna biru, mantap, mantap. Oke, kiri kanan kita dua-duanya ikan ya, ikan lumba-lumba sama ikan paus, teman-teman. Nah, kayaknya desain avatar serba biruku kayak gini, teman-teman. Coba rating menurut kalian, tulis di kolom komentar nilainya dari 1 sampai 10. Kira-kira kalian kasih nilai berapa? Oke, sekarang kita akan lihat avatar si Acong. Kamu udah beres belum, Cong? Desainnya, Cong? Udah banget dong. Oke, kita lihat si Acong, teman-teman. Di mana kamu? Oh, itu tuh. Waduh, ini kamu jadi apaan ini, Cong, temanya, Cong? Gak tahu ini ya, asal pakai aja ini. Ya ampun, asal pakai aja, pokoknya mah warna pink kamu pakai ya, Cong. Betul banget. Nah, lihat, teman-teman, kita lihat avatar si Acong tuh. Ini topinya udah kayak orang-orang Meksiko, teman-teman. Pakai shawl juga warna pink. Terus ini bajunya baju-baju kayak baju orang Jepang. Celananya warna pink. Terus ini bawa-bawa gitar warna pink. Wah, kayaknya kamu mau konser apa gimana ini, Cong? Mau pidato.
Waduh. Nah, teman-teman, gimana menurut kalian avatar si Acong? Coba rating dari 1 sampai 10 kira-kira nilainya berapa? Oke, sekarang Cong, kita akan melihat avatar teman-teman kita nih. Pertama-tama kita akan lihat si Daniel tuh yang udah siap di depan rumahnya ini. Tim warna biru juga nih si Daniel. Wah, ini Daniel udah kayak gimana nih, Cong? Kita lihat nih avatarnya. Pertama dia pakai hoodie yang warna bintang, ada corak bintangnya. Terus di sini bajunya kayaknya dia pakai baju biasa dia deh, soalnya udah warna biru, teman-teman. Nah, terus dia pakai tas juga yang kecil gini warna biru juga, teman-teman. Terus dia bawa-bawa payung ini buat apa ya, Cong? Bawa-bawa payung warna biru ini. Musim hujan sekarang. Padahal sekarang lagi musim panas loh. Oh, tapi masih berguna juga ya payung di musim panas, teman-teman. Nah, terus di sini juga dia pakai kalau dilihat secara detail, Cong, di matanya itu ada kacamata warna biru gitu ya. Wah, iya benar tuh. Nah, terus juga di sini dia pakai pet yang sama kayak aku, teman-teman, ikan paus. Nah, ini menurutmu tema si Daniel ini apa, Cong? Kayaknya manusia ikan gitu deh. Manusia ikan. Kalau menurutku sih ini dia kayak tukang pila, Cong. Udah pakai topi kayak gini, kupluk kayak gini, bawa tas-tas ini biasanya isinya uang. Terus bawa payung-payung juga buat nganterin customer itu, Cong. Bisa jadi juga sih. Iya, bisa jadi dia temanya tukang pila, teman-teman. Oke lah, kalau gitu kita lihat dulu nih ke avatar teman kita yang terakhir si Akimi. Punten, punten. Mana ya Akimi ini? Nah, ini dia. Ya, Cong, avatarnya rame banget ini, rame banget ini. Ada apa ini? Bermobil. Iya loh, ini lihat dia pakai apa, lihat di kepalanya, Cong, ada apa itu, Cong? Fashion show katanya. Ya ampun, ini lihat ada buat pemadam kebakaran, teman-teman, di kepalanya. Terus ini kacamatanya juga di kepalanya. Warna kulitnya udah ganti warna pink, pakai mobil Lamborghini, teman-teman. Terus ini juga apa lagi? Lihat, Cong, ke belakangnya, Cong, ini aduh rame banget ini, kayak kotak-kotak Barbie gitu ya. Kotak Barbie. Ya ampun, ini aduh nggak tahu ini temanya apa, pokoknya temanya asalkan pink dia pakai, teman-teman. Ya ampun, ada-ada aja ini, unik-unik banget, teman-teman. Terus itu lihat dia bawa-bawa palu, Cong, di belakang itu palu gede itu. Momentum siapa ini? Nggak tahu loh, aneh-aneh tema yang dia ambil, teman-teman. Nah, menurut kalian avatar siapa yang paling bagus antara kita berempat, teman-teman? Coba tulis di kolom komentar ya. Nah, sekarang saatnya kita akan keliling-keliling, Cong, menggunakan mobil warna biru dan warna pink sesuai tim. Oke, kita warna biru nih, kita warna biru nih. Kira-kira mobil apa yang bagus warna biru? Nah, ini nih. Kita pakai ini aja nih. Nah, kita matching banget sama warna outfit kita. Kamu pakai mobil apa, Cong? Ini tuh ya Kimi tuh. Ya ampun, pakai mobil salju dia, teman-teman, tapi udah dirubah menjadi warna pink. Oke, kalau gitu mari kita let's go nih. Kira-kira bocil-bocil di Brookhaven ini lagi pada ngapain ya, Cong, jam segini? Ya, tabrak-tabrak. Ya ampun, mentang-mentang mobilnya ada itunya loh, teman-teman. Jadi dia bisa tabrak-tabrak kayak gitu. Wah, sepi ini di tempat sini, Cong. Mending kita ke grocery dulu, Cong. Siapa tahu di grocery ada warna makanan yang warna biru sama warna pink, Cong. Sini, Cong, ke grocery, ke grocery. Ini nih OTW. Oke, nah sekarang kita lihat, teman-teman, apakah ada warna biru makanan. Oh, ada nih, ada minuman warna biru. Air mineral doang. Lumayan nih, biar kita nggak kehausan. Kalian warna pink ada nggak? Ada dong. Apa itu warna pink? Nih. Ada, teman-teman. Minumannya lebih bagus loh, lebih enak. Oh, dia dicari di inventory. Oke, kita juga lihat di inventory, teman-teman. Apakah di inventory ada juga yang warna birunya yang lebih bagus? Wah, ada donat doang sih. Donat warna biru, teman-teman. Nah, Cong, karena ini di Brookhaven cukup sepi juga, gimana kalau kita tim biru sama tim pink balapan, Cong? Wah, boleh banget tuh. Oke, kalau gitu kita bawa mobil sendiri-sendiri ya. Aku bawa mobil sendiri, Daniel bawa mobil sendiri, Akimi sendiri, gitu. Kamu juga sendiri, Cong. Oke. Tapi selain warna pink boleh gak? Loh, gak boleh dong. Pasti kamu pakai traktor kematian itu ya. Harus warna pink dong, warna pink. Masa iya sepeda? Ya, menerima keadaan, mau gimana lagi, harus seadanya. Tuh lihat tuh si Akimi tuh pakai tank warna pink. Tidak adil ya. Coba kamu ada nggak kendaraan warna pink? Ayo ayo, yang selain itu. Ah, nggak ada nih, harus bayar nih. Ya udah, pakai sepeda, menerima nasib. Menerima nasib.
Pakai sepeda semua. Yaudah kalau gitu kita pakai sepeda semua teman-teman. Pakai sepeda gara-gara si Acong ini. Kita warnain sepeda kita teman-teman jadi warna biru. Nah udah nih. Gini kan ya. Balap pakai sepeda si Acong teman-teman. Oke, kita balapan sampai ujung ya. Nah yang kalah harus traktir makanan. Oke siap. 3, 2, 1 gaskeun. Wah, Daniel curang. Daniel. Iya, Daniel curang. Oke, enggak apa-apa teman-teman. Yang penting kita enggak kalah ya. Si Acong tuh paling terakhir. Ayo, wah. Sini. Akimi curang. Dia nambahin kecepatan loh. Parah dia enggak pakai kecepatan di foul teman-teman. Lah ini lagi kotak siapa ini? Kotak man teman-teman. Waduh. Kita hampir kesusul sama si Acong teman-teman. Tidak boleh. Ya. Wah, si Acong kamu setting kecepatan ya curang banget. Tidak bisa. Daniel. Oke, aku duluan. Iya, Daniel jadi paling terakhir dia gara-gara pengen ambil si Acong teman-teman. Kalau gitu abis ini si Daniel harus traktir kita makanan ya, Cong. Wah, boleh banget tuh. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu ya untuk video aku bareng si Acong Karbu. Semoga kalian tetap terhibur ya. Sampai jumpa di konten-konten kita selanjutnya guys. Hatur thank you. Bye-bye. Kira-kira